teman-teman, jadi menu untuk makan sarapan dan ini cukup untuk sampai makan sore kakak Altaf. Jadi balado kentang sama telur dan bakwan jagung. Assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, teman-teman, ketemu lagi dengan channel Tati Family ya. Dan ini aku udah di dapur seperti biasa, teman-teman. Aku mau masak dan masak hari ini aku mau bikin menu buat makannya kakak Altaf karena dia mah nggak ngikuti makan kayak aku, suamiku dan diaurin. Karena untuk aku bertiga udah selesai masak dan ini lanjut aku masak untuk kakak Altaf. Ikuti terus teman-teman videonya sampai selesai. Jadi aku mau rebus dulu telur. Nah, telurnya sisa juga, ya udah nggak apa-apa buat kakak Altaf aja. Sambil nunggu telurnya mateng, aku lanjut untuk ngupas kentang. Coba tebak teman-teman, aku mau bikin apa? Jadi biar beres sekalian. Dan ini udah jam 5:30. Pasti bentar lagi kakak Altaf turun minta sarapan. Jadi aku harus gerak cepat untuk bikin makanan ini. Jadi aku setiap hari itu masak kayak gini teman-teman. Jadi buat aku bertiga mau gampang. Yang penting ada sayur. Dan gak pakai tumis-tumis. Tapi untuk kakak Altaf, dia nggak mau ngikutin makan dengan kita. Jadi aku mau nggak mau harus masakin khusus buat dia. Tapi ya nantinya juga kadang suamiku diaurin suka nyolek-nyolek sedikit makanannya. Karena ada minyaknya kan. Dan ini aku kupas kentangnya 4 biji aja teman-teman. Kita lanjut untuk potongin kentangnya. Nah ini kentang 4 biji aja lumayan, bisa jadi semangkok teman-teman. Kita nyiapin untuk bumbunya teman-teman. Nah, ada cabai merah, cabai rawit yang merah ya. Kasih cabai rawitnya dikit biar ada pedes-pedesnya gitu teman-teman. Pokoknya harus masak sat-set teman-teman. Selesai teman-teman nih nyiapin bumbunya. Ini telurnya mateng. Mau aku rendam dulu pakai air dingin. Biar ngupasnya gampang. Ini
Lanjut ngerebus bumbu ya teman-teman, cabe, bawang putih, bawang merah. Sambil nunggu kentang matang lagi digoreng, aku mau bikin adonan bakwan jagung teman-teman. Nah, kita lanjut masukkan bawang daunnya. Lanjut kasih bumbu, teman-teman. Kasih garam. Garamnya dikit aja ya kalau buat bakwan jagung. Jadi biar nasi terasa manis jagungnya. Kemudian kaldu jamur. Kasih merica. Kemudian aku nggak ngulek bawang putih teman-teman, jadi kasih bawang putih bubuk aja biar praktis, habis tanggung buat apa ngulek bawang putih cuma satu biji, dan kasih kunyit. Ini udah, baru tinggal aku kasih tepung. Nah teman-teman, aku kalau bikin bakwan jagung itu pakai 2 tepung. Tepung terigu dan tepung beras. Karena kan bakwan jagung suka banyak air ya. Jadi biar garing, jadi kasih tepung beras, teman-teman. Jadi perbandingannya biasanya aku 2 banding 3. Tepung terigunya 2 sendok, tepung berasnya itu 3 sendok. Jadi nantinya itu kayak apa ya? Kriuk gitu loh, teman-teman, garing enak. Ini tepung beras teman-teman, tepung berasnya 3 sendok. Tunggu ya kak, sabar kalau mau emam bikin bakwan jagung bunda. Maka atapnya udah turun. Langsung nengok ke meja makan teman-teman. Dan ini kasih airnya sedikit aja, mau dari galon. Nah, adonan bakwan jagungnya udah siap untuk digoreng, nunggu kentang. Nah, teman-teman, ini kentangnya udah mateng. Mau aku angkat. Nah, ini lanjut aku goreng bakwan, teman-teman. Jadi biar sekalian kualinya ya, nanti aku bikin untuk kentangnya nanti setelah bakwan. Tuh teman-teman, bakwan jagungnya apa namanya, bawang daunnya melimpah ya, dan ini sebentar lagi juga mateng. Ini bakwan jagungnya udah cukup segini aja teman-teman. Lanjut teman-teman, nih aku mau masak kentang. Aku langsung kasih bumbu. Ini kasih kaldu. Dan ini kasih garamnya, garam biasa aja ya teman-teman. Himalaya aku habis, belum datang lagi order. Dan ini kasih gula putih sedikit aja. Nah teman-teman, nih bumbunya udah matang, aku masukkan kentang. Sama telur.
Telurnya ada tiga, jadi nggak apa-apa lah. Nah, teman-teman, ini untuk balado kentangnya udah matang, alhamdulillah ya. Jadi selesai sudah masakku di pagi hari. Jadi siap untuk sarapan. Nah, teman-teman, jadi menu untuk makan sarapan dan ini cukup untuk sampai makan sore Kakak Altaf. Jadi balado kentang sama telur dan bakwan jagung. Biasanya bakwan jagungnya ini sampai makan siang. Alhamdulillah teman-teman, beres sudah kerjaanku pagi ini untuk masak dan beres-beres di dapur. Dan selesai sudah aktivitas rutinitas di pagi hari, maka videonya akan saya akhiri sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.